banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah disebut merupakan yang terparah dalam 30 tahun terakhir ini. Lantaran magnitudnya jauh lebih luas dari bencana serupa di tahun-tahun sebelumnya. Ini karena banjir nyaris menenggelamkan setidaknya belasan kecamatan dan telah melumpuhkan aktivitas perekonomian. Namun, narasi yang berkembang di media sosial justru menganggap peristiwa itu adalah kewajaran. Mengingat Demak dulu adalah wilayah selat, yaitu Selat Muria yang berubah menjadi dataran rendah. Apakah narasi itu berdasar? Lalu, apakah penyebab banjir di Demak saat ini? Mungkin curah hujan yang ekstrim hingga alih fungsi lahan menjadi penyebab banjir di Demak. Selain jebolnya tanggul karena cuaca ekstrim, pengendapan di sungai atau sedimentasi juga dipicu karena banyaknya tanaman yang ditebang sehingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Namun, bukan itu saja yang menjadi perbincangan di media sosial tentang banjir di Demak. Banyak unggahan-unggahan di media sosial mengatakan bahwa adanya banjir besar di Demak itu merupakan munculnya kembali Selat Muria. Namun, apakah sebenarnya Selat Muria itu? Kenapa dikaitkan dengan banjir yang terjadi saat ini? Selat Muria merupakan kawasan yang eksis sebelum abad ke-19 atau tahun 1800-an sebagai perairan yang mengelilingi Pulau Muria yang kini sudah jadi daratan. Sebelum tahun tersebut, Selat Muria adalah wilayah perairan yang memisahkan Pulau Vulkanik Gunung Muria dengan Pegunungan Kendeng di Pulau Jawa. Selat ini memanjang dari timur ke barat yang berada di sepanjang wilayah yang kini disebut Demak, Kudus, Pati, dan Rempang. Akibat jadi wilayah perairan, banyak kapal perdagangan melewati selat tersebut untuk memotong waktu tempuh dari Semarang ke Rembang. Para pedagang pun tak perlu memutar melintasi Laut Jawa. Maka, atas dasar ini, wilayah-wilayah sepanjang Selat Muria banyak berdiri pelabuhan. Meski begitu, seiring waktu terjadi perubahan di Selat Muria sejak abad ke-17. Sedimentasi sungai dan kondisi alamiah dari pasang surut membuat wilayah Selat Muria tak bisa digunakan sebagai transportasi laut. Hingga menjadi tempat hunian baru dan perkebunan bagi masyarakat. Tempat hunian inilah yang bentuk wilayah-wilayah baru yang berada di kawasan Demak, Pati, dan Kudus. Atas dasar ini, banyak orang mempercayai bahwa sejarah akan terulang kembali. Selat Muria yang dulu perairan, lalu berubah jadi daratan, bakal kembali lagi menjadi perairan. Imbas banjir yang terus meningkat. Namun, pada kenyataannya, apakah Selat Muria itu akan muncul kembali? Walaupun banyak andaian dari masyarakat bahwa Selat Muria itu akan muncul kembali, namun ianya hanya waktu yang bisa menjawabnya.